guys, welcome back to my YouTube channel bersama Diandi. Okay guys, hari ini aku bakal review body mist yang bener-bener lagi viral di sosmed, yaitu body mist dari Gamon. Body mist ini ada 4 varian. Pertama ada varian Peach Mist, Oh My Bubblegum, Mermaid Dream, sama La Unicorn. Nah, katanya yang red seller itu si La Unicorn ini. Body mist ini itu isinya 30 ml, harganya itu 10.000. Nah, aku belinya itu di sini. Nah, kalian bisa beli di sini juga karena dia itu ada gratis ongkirnya. Nah, untuk fitur produknya dari body mist Gamon ini, pertama itu wangi, segar, jernih dan sensual. Lalu dia itu ada kandungan alkoholnya dan kandungan fragrance-nya. Dia diproduksi oleh Udi Mustika Wangi Lumajang Jawa Timur. Jadi sepertinya itu Maklon ya, guys. Nah, kalian gak perlu takut karena keempat body mist ini itu sudah berbadan pom, jadi udah aman dipakai, udah bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk kemasannya ini, kemasan luar ada dusnya seperti ini. Lalu, di kemasan dalamnya itu langsung botol. Botolnya itu botol plastik seperti ini. Itu aja, aku mau review satu-satu bagaimana aroma dari keempat body mist ini. Pertama, aku mau nyoba varian dari Oh My Bubblegum. Nah, bisa dilihat dari namanya aja, Oh My Bubblegum, jadi pastinya dia itu ada wangi-wangi permen karetnya. Mari kita coba. Warnanya biruan kayak gini, kita semprot dulu. Agak susah ya sepertinya. Harus, mungkin karena masih baru jadi harus dikenjrot dulu agak lama, baru disemprotin gitu. Bener banget. Ini permen karetnya kuat banget. Bagi yang suka manis-manis, ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian. Yang kedua ada aroma dari Peach Mist. Mari kita buka. Wanginya itu lebih ke wangi buah pir dan buah peach yang sangat kental. Nah, selanjutnya ada Mermaid Dream. Mari kita buka. Nah, Mermaid Dream ini kayaknya menurutku ini merupakan campuran dari bunga melati dan buah pir yang bener-bener soft dan seger banget. Dan yang terakhir, yang paling best seller sendiri ada aroma dari La Unicorn. Nah, mari kita coba. Kenapa gak nyemprot-nyemprot? Langsung aja dibuka deh. Lamaan. Aku tahu ini wanginya seperti apa. Jadi itu lebih ke wangi buat bunga daisy yang awet dan tahan lama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang pingin review apapun soal skincare atau body care, kalian bisa request di komen di bawah ini. Thank you.